Bupati Serang Ratu Tatu Kasana kesal dengan adanya penggembokan berulang kali terhadap SMP Negeri 1 Mancak. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Serang akan membawa kasus ini ke jalur hukum agar tuntas. Tatu mengatakan, pihaknya secara resmi sudah melaporkan masalah ini ke Polda Banten untuk meminta difasilitasi atau tindak lanjut ke ranah hukum. Hal itu dikarenakan Pemda memiliki dokumen hak kepemilikan lahan SMP tersebut. Pemilikan lahan itu, jadi kalau misalnya ada yang dari masyarakat atau yang menggembok ini tidak puas, ya silakan menggugat kita gitu. Mereka dia tidak mau menggugat, ya saya bilang ya ini bagaimanapun harus diselesaikan di ranah hukum supaya tuntas. Nah, kejadian ini penggembokan lagi kan ini bukan sekedar menggembok bisa dibuka lagi, tapi ini psikologis anak-anak yang harus kita jaga. Tadi saya sempat tegur ke Dinas Pendidikan, ke Kadis Pendidikan, kemudian juga ke bagian hukum. Saya menanyakan langkahnya tindak lanjut yang laporan Pemda sudah seperti apa waktu penggembokan sebelumnya. Kok sekarang ada acara penggembokan lagi gitu. Jadi saya tetap kita ingin masuk ke bagian menyelesaikan di ranah hukum supaya tuntas selesai. Enggak ada. Karena ya, menurut saya udah beberapa kali ini dan negosiasi itu sepertinya jadi seperti janji saat itu saja. Nah, waktu itu janjinya tidak akan menggembok lagi, karena buktinya menggembok lagi. Dan saya yang sangat saya jaga itu psikologis anak-anak, anak-anak siswa. Jadi kita tentu tidak ada pilihan, kita akan menempuh jalur hukum.